Jumlah masyarakat yang memakai kereta Minangkasarana transportasi kermudik atau lebaran masih rea. Dumasar karena catatan PT KAI Daop 2 Bandung, poe Senin 15 April 2024, meh 17.408 panumpang turun ti kereta jarak jauh di Mangpirang Stasiun, di Sakuliah Daop 2 Bandung, serta 16.860 naik kereta jarak jauh ti Daop 2 Bandung. Stasiun Bandung anu mangrupa salah saji stasiun di daerah operasi 2 Bandung masih gegek tepi ka Senin 15 April 2024. Cek manajer humas PT KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanapi, jumlah anu marudik anu pangreana miang make kereta jarak jauh di daerah operasi 2 Bandung karena pan pe Jumat 12 April 2024 anu nitih 18.652 panumpang. Ari dina poe Senin 15 April 2024 16.868 numpak kereta jarak jauh ti Daop 2 Bandung. Sajroning itu, jumlah numarudik turun ti kereta jarak jauh di Daop 2 Bandung pangrea 12 April 2024 anu nitih 18.314. Ari dina poe Senin 15 April 2024 17.408 panumpang turun ti kereta jarak jauh di Daop 2 Bandung. Menurut data ya, menurut data mulai tanggal 12 April 19.314 pemudik yang datang, tanggal 13 19.189 dan tanggal 14 17.478 hari ini 17.408 update pukul 09.00. Hari ini masih akan terus bertambah seiring penjualan masih terus berlangsung. Itu di 11 stasiun yang melayani turun naik penumpang. 11 stasiun anu kawengku dina wilayah Daop 2 Bandung anu jadi pangjungjugan turta asal anu marudik nyaeta stasiun Bandung, Kiara Condong, Leles, Cibatu, Garut, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, serta Banjar. Tapi jumlah anu marudikna pangreana turun turta naik di stasiun Bandung. Ayep merdi anu marudik sangkan ngatur waktu miang muruka stasiun, sangkan henteu tinggaleun kareta, serta mawa barang secukupna. Budi Hartati, Bandung TV.